lepas ni pak cik. Okey. Ya Allah acu pin. Sekejap ya. Pak cik bagi. Nampaknya. Kejap kejap pak cik ambil gambar. Raya dulu makan. Ciao. Tahu-tahu makan. Asyik paling terkuat. Eh, sulung memang kain cushion ni. Hari-hari rasa macam tu. Oh, betul lah. Okay, bang. Okay. Betul, VIP invite. Yang goal ataupun MVP. Yang tak pergi untuk end game. Ini suara. Kain sakit perut lah. Sakit perut? Eh. Jangan sakit perut. Kasih menang dulu. Sakitnya turis ni. Astaghfirullahaladzim. Kenapalah dia minta Bepop tu? Bepop yang dia layan budak-budak bocah ni. Janganlah lagi dulu. Dah baca dah tadi. Awak ni tak dengar. Awak tak dengar. Awak tak dengar. Dah, dia cari sajalah. Cik ni tak memanja. Awak tak dengar. Miau mana? Miau hilang terus. Mancung pun hilang terus. Dia penat tu. Dia tidur. Biar je lah. Okey, Akil. Pakcik kuatkan sikit suara Akil eh. Boleh. Saya dengan Akil rasa nekasa pakcik. Kau tak boleh. Kau main dan nekasa pakcik dah ni. Selurkan sikit kau. Akil, nama apa Akil? Akil. Akil, nama apa kat situ? Sipenda. Saya kat atas tau. Yelah, nama kat ni, kat dekat Discord apa? Oh, ni. Kat bawah sikit tu. Memang ada gambar saya. Eh. Ya Allah. Tu. Akil dah. Tulislah nama situ. Akil, astaghfirullahaladzim. Oh, ya. Itu nama saya betul. Nama tu lah nama Akil. Ya, mana lah aku tahu. Nampaknya tulisan, di atas Mahilda tulisan dengan tu. Hadapi. Bottom kita dapat saksikan Silvana bersama. Ah, assalamualaikum pakcik, saya orang baru. Apa by the way, happy streaming. Ui, by the way lagi. Terima kasih dan, untuk Syafiq. Dan mengambil pas di sini dan Franco recall kerana AFK atau apa. Oh, mungkin dan itu recall sahaja. Nampaknya di bawah berlaku peperangan. Nampaknya Chow memulakan skill pertamanya. Tapi dia suruh Silvana. Saya mesti ambil supaya daripada Silvana. Recall daripada Chow. Semangat, semangat sikit, semangat Akil. Recall, recall. Ha, macam tu. Ha. Pakcik dan tim tim enemy iaitu 300. Nampaknya Silvana recall di sini kerana takut Chow mengganas. Nampaknya di atas Mahinda menyerang Hanabi tetapi Hanabi cepat untuk melarikan diri. Nampaknya pakcik dengan begitu darah pahlawannya. Dalam pelawan. Nampaknya pakcik tidak takut dengan segala halangan. Nampaknya Bepok hampir-hampir saja pakcik. Tetapi pakcik lebih cepat menggunakan pika. Pandailah. Nampaknya pakcik terkena pakcik. Pokok yang dapat oleh Bepok. Ah, Bepok. Adakah Syamusha akan dimatikan juga? Oh, Syamusha. Dah, heavy slay didapatkan oleh Bepop dan sulung mematikan Bepop begitu saja. Sulung mematikan Bepop begitu. Namanya perbezaan duit yang tidak terlalu jauh di sini. Tidak terlalu ketara. Thank you. Tak kisahlah, sama je. Tak kisahlah, sama je. In, wow. Sulung begitu mengganas di depan. Silvana di bawah, bottom dan sama. Chow. Masih lagi Chow tidak recall ke apa? Chow ni. Aku lah nak recall ke tak aku tak tahu. Cakap je lah. Tak marah. Nampaknya di atas. Wow. Hebatnya di atas. Nampaknya tidak ada penyerangan di antara dua-dua tim. Semua untuk mengepam aja. Mengepam? Mengepam. Oh, mengepam. Mengebun. Mengepam. Thank you. Apa ya, pokok ni. Nampaknya Syamusha bercucuk tanam, bercucuk tanam. Perlawanan di antara tank di tengah di sini. Nampaknya Chow dan Silvana masih lagi bergaduh di bawah. Siapa nak mau menyekil terlebih dahulu. Nampaknya di jungle. Pakcik di depan, telah di stun.
Has been Senin dia dapat call dari Farsa. Wow. Syai Aizat, terima kasih Syai Aizat 10 star. Thank you. Terima kasih korang yang tolong baca share update bro. Nampaknya hari kata orang mati di situ tetapi tidak. Tenangkan dan tolakkan daripada Syambusha. Adakah ini kill yang pertama? Ya. Nampaknya Syambusha tidak ada mana di situ. Mana tak ada lah cong. Mana tak ada. Mana tak ada. Nampaknya tulung dalam keadaan bahaya. Oh, di mid. Hampir-hampir saja Hanabi mati. Tetapi pakcik terus membuka alti. Tak tahu tujuannya apa. Nampaknya pasal membuka alti. Sulung. Sulung. Oh, sulung. Hampir-hampir saya jadi putus dia. Dan sulung mati di tangan Bepop. Uyuh, Bepop. Bepop kita kuat memakai Silvana. Dan kalau kita tengok statistik Bepop ialah 3-1-0. Dan item Bepop sudah ada 2. Nampaknya Bepop menyerang Syambusha tetapi Syambusha keras di situ. Ah. Alamak. Oh, oh pakcik mati disebabkan Chow. Jangan silver itu lah. Sian pakcik. Nampaknya Chow tidak. Nampak jadi mid. Mid berlaku peperangan tetapi semua daripada tim pakcik berundur. Kerana begitu depan tim enemy. Nampaknya Mahidah buka alti kepada Syambusha. Nampaknya Chow hari ini dengan di Silvana bersama Farsa di bawah. Masih lagi tidak ada peperangan dan Turtle masih lagi ada di situ. Tidak siapa ambil Turtle. Nampaknya Chow terlalu ke depan. Chow terlalu ke depan dan Silvana terbuka alti. Nampaknya Sulung memberi bantuan kepada Chow. Pakcik terus membukakan alti. Alti buka kan. Wow. Alti digunakan dan pakcik menangkan kill KS itu. Kill KS? Ada pula kill KS dia. Dicuri. Tak adalah curi. Kita membantu. Nampaknya tertentu mudahkan oleh pada si pakcik. Alamak. Nampaknya lepas ditarik. Di stand di situ. Pasal tidak buka alti. Adakah pasal mati di situ? Ya, mati di tangan kau. Tertentu didapatkan oleh sulung. Nampaknya Mahilda mati di tengah sulung. Bepop. Bepop. Woi, begitu hebat-hebat di situ. Ah, nampaknya tenangan daripada Chow. Oh, kamu dapat kau. Nampaknya, nampaknya 5 berbalas 6 di sini. Tim pakcik ni. Tim pakcik mencil 5 dan tim enemy ni membunuh 6 hero pada tim pakcik. Dan mengecil lagi. Gila ya. Nampaknya turret pertama di dua turret didapat dimusnahkan oleh tim pakcik gaming. Nah. Terima kasih korang tolong pakcik share. Nampaknya pakcik ni, oh hampir-hampir saja pakcik terus membuka alti. Hampir mengena ris. Pakcik masuk ke dalam perangkap. Adakah pakcik gaming mati di situ? Ui, perangkap apa tu yang dia buat eh? Perangkap apa tu dia buat? Itu main nak dia main apa tu eh? Silvana dia buat dia buka alti ke tu? Tu alti dia tu. Dia tak boleh keluar, tak boleh keluar. Tak boleh ah, memang tak boleh. Kalau sekali dah masuk tak keluar. Nampaknya Chow di bawah cuba untuk melarikan diri. Oh, hampir-hampir saja ditarik. Nampaknya atas nampaknya tipak cik dapat damage yang ketiga di bahagian atop. Nampaknya mid part gaming akan musnah. Ya, dia gaming tu mid. Nampaknya Chow. Nampaknya bottom turret tak dapat dijaga oleh Chow. Tolong. Hampir-hampir saja mendapatkan Mahilda. Nampaknya, wah, pakcik terbuka dengan alti kepada Bepop.
Nampak yang hampir-hampir. Oh, K-pop. K-pop. Oh, hampir-hampir saja lah. Tapi pakcik dimatikan oleh Mak Ninja. Mak Ninja dimatikan oleh Sulong. Sulong berserta di situ. Dan aku juga boleh pasal. Pakcik nak keluar dari atas, kena pakai free fight. Oh, tu Sivana. Dah asyak lah Sivana tu, tak ada yang keluar. Gila lah. Oh, habis-habis di situ. Dan nampaknya 10 berbalas 7 di sini. Walaupun dia, duit cepat 1,000 lebih. Tetapi pilih yang dia dapat solid lebih banyak di situ. Dan nampak kita, nampaknya Arthur tu Arthur dimulakan oleh Bepop. Jadi bantu tolong oleh Sivana di situ. Sulung Sulung untuk dapatkan turtle. Haa, cuma untuk mendapatkan turtle. Dapat jadi situ Sulung. Habis lagi mati lagi. Aduhai. Dapat dia dapat ditarik. Oh, dapat dilari dari situ. Adakah Chow akan dikejar dari situ? Chow mati di tangan Minion. Chow mati di tangan Minion. Apalah Chow mati di tangan Minion? Chow mati di tangan Minion. Memalukan. Damage Minion begitu tinggi daripada Chow. Ya Allah, Chow, Chow. Minion membelikan item. Nampaknya pakcik untuk ketemu ke Alti stand didapatkan oleh Hanabi dan adakah Syamusha dapat? Oh ya, dah habis didapatkan oleh Syamusha. Assassin paling kuat di dalam. Terima kasih korang untuk pakcik share sikit lagi korang. Thank you korang. Syamusha pakai assassin paling terkuat di Mobile Legends. Nampaknya item Syamusha ada. Tengok seperti biasa mengambil item. Wah, nampaknya nampaknya kegagalan. Nampaknya belak sepandai-pandai tu pun melompat. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Itulah yang dia dapat ungkapkan. Boleh. Itu yang dia dapat ungkapkan kepada Ryan. Kerana kegagalan dia. Oh, lagak sangatlah. Tahu aku boleh kena bunuh macam situ. Memanglah kau belagak sangat. Nampaknya Syamu tadi untuk dapatkan Bepok. Pakcik di Pakcik tak tahu diperangkap di situ. Farhan Faan, terima kasih 10 star Farhan Faan. Acu get ready Acu kejap lagi. Pakcik invite. Nampaknya Syamusha, oh hampir-hampir saja. Acu nak lawan pakcik ke? Nak ni? Nak lawan pakcik ke? Nak? Tidak, cuba balik. Oh, balik kerana takut di situ lah. Ngabi berada di situ. Default di situ. Koyak lah. Ayo. Nampaknya Sulong lebih ke depan di situ. Ya Allah, tak baik dia jadi. Tak apa. Nampaknya Franco cuba untuk target pakcik gaming tetapi tidak berjaya. Dia di dalam boost tersebut. Sulong cuba untuk menunggu. Sulung mencuba untuk menunggu creep yang ada di dalam sungai. Nampaknya Alfi diusah oleh Sivana tetapi tidak berjaya. Syamusha di tadi situ. Syamusha di mati. Aduh. Dia dapatkan oleh Faza. Nampaknya Sulung dan dapat reach tetapi Kantoi. Kantoi. Kantoi dah dah tu. Kill didapatkan oleh Farsa. Mega kill didapatkan oleh Farsa di situ. Nampaknya tinggal Sul. Nampaknya tinggal Hanabi. Nampaknya kau mati. Speed didapatkan oleh Mahilda. Apakah daya di sini? Adakah ni pakcik akan kalah di sini? Kampung ni tu. Masih kalah di sini tetapi Syamusha tertinggal di sini. Akan yang begitu kuat.
inilah akai yang tadi. Pakcik kita profil. Amboi pipi. Brazy ada je Brazy ni tau. Kasih korang warna kesalam. Nampak ni tadi. Oh, hampir-hampir di situ. Alfie di situ. Engkau. Adik kata nak pergi Oh. Eh, kata tadi 1.5 ni sekarang dah 2.5 dah. Dah 2.5 dah. Pakcik lain tengah live pakcik nak tu. Pergi buat ulang kaji. Oh. Cau, hampir-hampir Selena di situ mati. Selena cuba untuk dapatkan itu, itulah. Malas dendam daripada pakcik. Oh, nampaknya Sulu mengejar pasal. Dia buka-bukakan burung dia dah habis. Nampaknya duit, perbezaan duit. Tim pakcik dan Bepok. RM4,000 duit. Yang jauh dah nampak. Jangan begitu depan pakcik, jangan begitu depan pakcik. Dia suka menggunakan berita sama kepada Silvana. Tapi tidak dapat menggunakan sangat depan. Ha? Sahabat. Cik, mana pakcik? Ada ni ah. Nampaknya yeah, suluh. Jom. Pakcik tergamam. Pakcik suluh. Nampaknya. Tengok Sivana ni bukan main lagi. Best lah Sivana senawa. Nampaknya Syamusha tolak Riz. Syamusha tolak Riz. Ya Allah ya Tuhanku. Hai. Apa dah jadi aku dengan Franco tu? Angka apa dia dapatkan oleh Farsa? Aduh. Angka apa dia dapatkan oleh Farsa? Eh, Bon nak main ke nak kan? Nampaknya Shantown dia dapatkan oleh Farsa. Dia dah dapat lagi. Dia dapat oleh itu. Alah, biasalah. Belajar. Ya, aku dah kasi lama. Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Terima kasih. God kill. Nak main. Okey, jomlah korang. Aduh. Saya nak masuk. Boleh tak? Okey, boleh. Siapa yang nak masuk? Jomlah masuk. Masuk diskap pakcik. Isi kerana tinggal. Ada tinggal. Epoch dari saja. Nampaknya. Dia dapat. Dia senang kali di tengah. Caster. Macam pasukan pakcik macam boleh benang je. Memang betul. Boleh pakcik. Saya ada. Beza gol dah tak jauh lah sekarang. Pakcik jangan bagi ni selalu. Jangan bagi kan. Pakcik belanja tu supaya dia tacut dengan pakcik. Item B22 team hampir-hampir full. Lele tacut. Tak bagi pakcik. Nampaknya sulung berada di top lane. Di mana Chow berada di jungle. Cuba untuk menunggu. Nampaknya ada war di atas. Di antara tim Pakcik dan tim Epoch. Nampaknya cuba untuk mendapatkan Mahilda tetapi tidak berjaya. Nampaknya Sivana membukakan Al-Tih. Nabi mati di situ di tangan Franco. Nampaknya Chow membunuh Mahilda. Begitu saja. Dan sulung hampir-hampir mati. Dan sulung mati di tangan Epoch. Bertinggal di sini Pakcik 10 kali lah mati. Nampaknya Chow cuba untuk mendapatkan triple kill di sini tetapi Pakcik akan main di base saja. Tani juga ada di situ. Sivana ada di situ tetapi Sivana siapa kat di situ? Nampaknya Mayuda mengejar Chow. Chow jangan mati Chow. Dan Chow itu mati tenang saja di situ. Syamusha dikejarkan oleh Sivana dan Franco. Syamusha menggunakan Syamusha dah tahu tak di backup timnya. Nampaknya tu ada Syamusha akan mati itu. Thank you Bijoy. Nampaknya Pakcik berani ke depan membuka kami tahu syawanya.
Oh, tetapi tidak. Tetapi apa? 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 Saya nak mandi. Halti angin di sini oleh Pak Cik Jimmy. Itulah dia. Halti angin suruh Pak Cik Jimmy. Jika ketakutan, macam itulah. Game boleh menang. Nampaknya good daripada tu pakcik lebih banyak daripada ni. Tolong membuka skrin pertama dia ni. Aku terus dibuka kepada Silvana. Dia ni nak dapatkan campusan tetapi campusan mendapatkan Farsa dekat Silek. Hanabi menerima. Wow, double kill dia dapatkan oleh Hanabi. Adakah triple kill dia dapatkan oleh Hanabi? Triple kill. Adakah Hanabi cuba untuk doakan maniak di sini? Terbaiklah Hanabi ni. Chow terlalu ke depan dan tolong tolong Reko yang mendapatkan sulung di sini. Nampaknya Reko tidak akan mati sebabnya ada di sini. Mega sulung ditapakan oleh Harabi. Kita boleh menang tak Chow? Boleh. Nampaknya Kingsland, what up dia dapatkan oleh tim pakcik. Ya Allah, kita menang walaupun pakcik terceduk 11 kali. Kita boleh menang. It's endgame. Oh, macam mana kita boleh menang tu? Itulah pakcik. Pakcik dapat. Dapatkan oleh Syamus. Baik Syamus. Teddy lah pakcik. Teddy lah. Dekat M2 kat dalam M2 ada ke orang cakap gol dapat gol siapa ni? Orang banyak cakap MVP je. Tak apalah, dekat tempat pakcik ni dapat gol lah. Habis tu takkan MVP. Ya, saya tak kisah dapat gol tapi dia nak kata terbaiklah Alif. Terbaiklah Syamusha, Hanabi terbaiklah. Puyuh. Dan Ryan juga terbaik untuk mendapat gol. Kali ni kita terpaksa rehatkan Arif sulung untuk mengambil Alif untuk waktu ini. Dan kita akan invite kawan pakcik untuk bersama-sama pakcik, iaitu Acu.